Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aman Nisrwan, kita akan unboxing. Ini adalah anten Larsen untuk di mobilnya satu set. Kalau sampai di sini 300-an ribu, kita unboxing ya. Tinggal pasang di mobil sehingga receive-nya atau transmit-nya jangkauannya lebih maksimal. Ini pakai pralon. Mana ini? Kita buka terlebih dahulu. Tinggal masang nanti ya. Ini sampainya kemarin kebetulan saya tidak di rumah. Jadi enggak sempat langsung saya buka. Lumayan ya kemasannya. Lumayan tebal, ini pakai bubble wrap. Oke, ini mountingnya atau apa namanya? Mounting untuk pasang klaimnya di kap depan ataupun belakang bisa ya. Lumayan bagus ini. Satu dan ada ini kuncinya, kunci L-nya. Oke. Satu, kemudian nah ini bonggolnya. Aduh, kok lepas ini ya. Untung ketahuan kalau enggak hilang. Ini nanti penguncinya ini. Aduh, ini ada juga penguncinya, kunci L-nya. Kalau sempat hilang ya susah juga masangnya. Harus pakai kunci L biar lebih mudahnya. Nah, masukkan. Nah, seperti ini. Oke, nah ini sekitar berapa meter kayaknya. Oke, lengkap. Kabelnya, kabel anten teflon. Kantong kuning itu balik, Pak. Kantong kuning itu tampak ini. Oke, kita gitu. Ini rupanya ini sekedar untuk safety-nya ya. Biar enggak mudah udah patah. Kemudian kita ambil dari sebelah mana ini. Ini pecutnya. Aduh. Nah, keluarin pecutnya, guys. Ini pecutnya. Jadi nanti masanya seperti ini. Oh, ini ada dua. Ada dua, kirain cuma satu. Kita pasang. Nah, ini dikendorin buat dimasukin. Nah, tinggal ngenceng. Oke, alatnya lengkap. 1, 2, 3, 4. Ada kuncinya di dalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.